Kepolisian Daerah Jambi menangkap pasangan suami istri asal Kalimantan Timur atau Kaltim yang menipu seorang warga Jambi dengan kerugian hingga Rp78 juta menggunakan modus penyediaan jasa titipan atau jastip barang merek terkenal. Hal ini dijelaskan oleh Plt Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Reza Komeini saat konferensi pers di Mapolda Jambi pada 6 Maret 2024. Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Reza mengatakan penangkapan ini berawal ketika korban bernama Kiki Fatmawati, warga Jambi, melaporkan penipuan yang dialaminya pada Februari 2024. Dua orang tersangka adalah Arisa dan Ronaldo, warga Kaltim, yang menjanjikan layanan jastip barang merek terkenal secara online. Korban berniat menggunakan jastip itu untuk membeli barang merek terkenal. Sesuai kesepakatan, korban kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp78 juta secara bertahap ke rekening tersangka. Tetapi hingga waktu yang ditentukan, barang tidak dikirimkan tersangka. Pelaku dikatakan Reza mengirimkan bukti pemesanan barang fiktif kepada korban. Dari laporan tersebut, personel Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan penelusuran akun Instagram tersangka. Akhirnya didapat informasi bahwa keberadaan tersangka berada di Simpang Pahit, Desa Pasar Provinsi Kalimantan Timur. Personel Polda Jambi selanjutnya berangkat menuju lokasi keberadaan tersangka dan kemudian berkoordinasi dengan Resmo Polda Kaltim dan Resmo Polsek Long Ikis untuk mencari keberadaan tersangka. Akhir persembunyian, akhirnya kedua tersangka ditangkap di rumah neneknya yang selanjutnya keduanya dibawa ke Mapolda Jambi. Berdasarkan pengakuan pelaku, uang tersebut digunakan untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari. Korban bernama Kiki Fatmawati melaporkan bahwa korban mendapatkan penipuan online, yaitu dengan modus jastip. Ya, jadi jastip, korban ini memesan merek button scarf. Ya, jadi ada jilbab, ada tas, ada baju senilai Rp78 juta. Setelah korban berkenalan lewat Instagram, ya, lewat akun Instagram, mereka DM, di situ lanjut intens lewat WA. Setelah memesan sekitar beberapa hari dengan mentransferkan uang ke beberapa rekening, namun barang tidak kunjung datang. Ya. Setelah itu, setelah barang datang itu pun hanya barang fiktif. Ya. Setelah beliau merasa dirugikan, mereka melaporkan ke Polda Jambi dan kami dari Subdit Cyber melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku. Ya. Setelah kami lakukan penelusuran, kami dapatkan pelaku di wilayah Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dua orang suami istri dengan nama Arisa binti Suryansah dan Ronaldo bin Jonasius Lukas Lampan. Jadi pasangan suami istri ini tinggal di Kabupaten Pasir. Halim Adrian, JEK TV melaporkan.